Assalamualaikum. Balik lagi di Sarah Mamas YouTube channel. Hari ini, wow, bisa lihat dong depan kita lagi ada apa nih. Hari ini kita mau cobain Vineta tiga rasa. Yeay, jadi ini ice cream yang lagi hits di Indonesia karena memang baru ada lagi. Jadi kayak dulu mungkin yang zaman kita kecil tuh kan Vineta ini ada ya, memang keluarannya Walls. Terus kayak sekarang baru dikeluarin lagi ya? Yes, kayak udah berapa tahun itu dia nggak ngeluarin, terus ini baru keluarin. Di sini kita ada beli 3 rasa. Iya, jadi kalau di Inggris itu Vineta-nya ada 3 rasa dan alhamdulillah kita dapet 3-3-nya. Ini ada rasa vanilla yang biru, rasa vanilla. Si vanilla, ada rasa mint menta. Nah, kita belum nyoba ya, jadi kita juga gak ngerti deh. Terus ada Neapolitan yang pink. Oke, kita mau bongkar satu-satu. Yoi, kita mau party ice cream. Oke, kita buka dulu ya. Dibuka dulu dari yang vanilla. Jadi ntar biar kalian bisa lihat, bisa compare juga kira-kira di Indonesia lagi hits katanya. Dan yang Inggris sama nggak ya? Ini kita mau buka yang vanilla. Oke. Ayo open. 1, 2, 3. Mantap. Ini sendoknya ada. Ada dong. Mantap kali. Si? Ini yang vanilla. Berlapis-lapis. Yes. Teman-teman bisa lihat nih. Tebel ya. Lumayan. Ada berapa lapis? Ratusan. Ini yang rasa vanilla. Vanilla. Kita buka aja kali satu-satu ya. Oke. Ini pinggirnya. Oke. Oke, ini yang vanilla. Buka yang ini. Ada buka yang pink ya. Ini yang Neapolitan. No idea. Ini dari sini. Yoi. Ayo yang. Takut mencair. Mencair. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini rasa buka yang pink. Kalau di Indonesia cuma satu rasa ya. Sama sana. Iya, kalau ada tiga di Indonesia itu yang baru keluar itu Choco Vanilla deh. Di sini malah nggak ada, di sini adanya vanilla dong. Ini mantap. Dan lucunya harga di sini. Iya, penasaran nggak harga di sini? Harganya berapa yo? Ayo harga di Indonesia berapa yo? Kita nggak harganya. Wow. Nih boleh dilihat. Enak banget ya. Iya. Menggoda dan menggiurkan. Yang warna pink yang rasa Neapolitan. Ini rasa mint. Deketin kali yang rasa mint. Deketin ya. Kita beneran mau party. Dua orang makem. Tiga es krim. Es krim Vineta. Ini yang rasa mint. Rasa mint. Mini menta mint. Ya itulah. Mint menta. No idea. Kita cobain ini ya. Oke, taruh dulu. Taruh dulu. Kita susun. Ini rasa Neapolitan. Neapolitan. Warna pink.
Gak sabar, pengen nyobain. Coba yang mana dulu nih? Terus ini yang vanilla. Nyobain yang mana dulu ya? Mantap kali, mana sendoknya? Yes. Wait. Nah, sekarang kita coba. Kita nyobain dari vanilla dulu dong. Vanilla, rasanya yang asli. Ayang, kalau yang di Indonesia udah pernah nyobain belum? Belum. Ih, dia amat sih, Ayang. Tapi kemarin aku udah beli ini, aku udah nyoba. Yang vanilla. Kalau yang di Indonesia sih ada yang enggak pernah beli yang baru ini ya. Ayang coba dulu. Cuman kayak dapat info dari teman-teman kita, katanya lapisan yang di Indonesia lebih tipis daripada yang kita punya di Inggris. Kita enggak tahu karena kita belum nyoba yang baru. Kalau yang lama aku pernah nyoba. Cuman lupa lah, waktu itu masih kecil gitu. Ya. Ayo kita coba. Harganya berapa yang kita belinya di sini? Ayo, harganya jangan pada iri ya. Di sini kita beli satunya harganya cuma 89 pence. Jadi kalau dirupiahin sekitar 15.000 rupiah. Harganya enggak nyampe 1 pound. Jadi ya gitu teman-teman. Kita bisa dapetin ini 3 buah enggak nyampe 50.000, cuman 45.000-an. Cobain, keburu mencair. Berhubung ribet, kita langsung dari sininya aja, Yang ya? Oke, okay. Ayo kita cobain langsung aja ya, Yang. Oke, okay. Ada duluan apa yang duluan? Ayo duluan lah. Udah gak sabar. Ya party, bismillah. Ini gak apa-apa yang gak takut jatuh. Coba turunin ya. Ini diturunin dulu kali ya, sebentar. Biar, karena boxnya takut ngelenyot. Yang rasa vanilla. Ini gak diturunin juga? Rasa. Oke, di sini kali. Aku mau coba ngambil yang rasa vanilla dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian pinggirnya sih. Mau coba dulu ya. Ayang mau disiapin dulu. Ayang. Aku dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku juga coba ya. Aku mau sebelah sini biar kelihatan. Ayang bagian mana tuh? Tebel banget sih ini, lumayan ada berapa lapis ya? Vanilla. Emang rasa vanilla. Rasanya gimana ya? Enak sih. Lagi. Oh, yang cobain yang tengahnya. Ini di tengahnya ada lapisan-lapisan. Kayak crunchy-crunchy coklatnya gitu. Gitu. Berlapis. Ini kalau kita tengahnya ya kita coba ya. Kalau mau yang tengahnya juga pasti bakal krik-krik gitu deh, kriuk-kriuk. Soalnya emang ada crunchy dari coklat, kayak coklat batangan gitu kayaknya. Ada 3 rasa. Kayaknya yang berapa suap ya? Aku mau ambil juga. Enak banget. Well, ini aku bagian tengahnya juga. Bismillah. Bayangin sebesar ini cuma 15.000-an. Di sini es krim sama coklat emang murah-murah sih. Let's say ini kayak murah dari di Indonesia malah. Segede ini tuh kayak apa ya? Kasih dong. Kayak harga Magnum di Indonesia enggak sih? Kita dapetnya satu vinil tadi sini. Lanjut ke rasa yang kedua. Rasa Neapolitan. Neapolitan dulu ya. Kalau dilihat dari warnanya sih kayaknya strawberry yang ya. Cuman kita belum tahu. Aku coba yang kedua yang warna pink. Namanya dia nyebutnya Neapolitan. Masih keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sih
belum baca. Ini sih intinya kayaknya strawberry dan vanilla ya. Let's say, coba dulu, bismillah. Iya, kayaknya gitu sih. Strawberry. Atau cherry. Apa blueberry ya? Cherry kayaknya. Enak. Oke. Enak? Baca dulu. Es krim and strawberry flavor ice cream between clips of strawberry, coklat dan vanilla ya. Ini kali ini strawberry. Ini enak berarti. Karena ini ada asam-asam kecutnya strawberry. Kita lihat. Belahannya. Banget kan. Ini jatuh. Iya. Ya, ada yang terlalu bersemangat sampai tangannya kena. Ini lebih yang asam, buat lebih strawberry. Ini kayak ada tekstur kayak rasa yogurt juga gitu karena strawberry sih. Iya. Jadi ada asamnya. Nambah. Aku mau ambil yang tengahnya yang ada coklatnya. Ini dong potongin di sini. Susah yang aja deh kalau kita mulai. Ini potong tengahnya. Jadi buat yang enggak begitu suka manis dan lebih prefer ke harga ke rasa ice cream yang asam-asam, yang ini yang lebih enak. Ini ada potongan coklatnya kalau yang tengah. Gimana rasanya? Mantap banget ya. Boleh sih 15.000 sampai begini sih. Wow. Amazing. Coklat, strawberry, vanilla. Yang ini mint. Oke, ini mint. Nah, yang coba ambil. Wow, ini nggak tahu deh rasa mint bakal kayak mana ya. Aku belum pernah makan es krim mint sebelumnya. Coba baca ya. Ini kalau yang mint itu adalah you know ya. Mint. Kayak flavor. Odol. Not mint flavor, iya rasa mint. Aduh. Warna hijau. Coba aja lah kerdusnya. Tapi mungkin akan segar. Vanilla, ini strawberry, Napoleon, nah, ini. Adi tuh paling penasaran sama ini ya, karena Adi emang belum pernah mam es krim yang mint sebelumnya. Jadi ayo kita coba. Coba. Nih pojok potang mana? Kita potong ya, pojok sini aja. Oke. Nih mint, ini dulu. Ih, bismillah. Langsung lah. Enak gak? Terus apa? Gimana? Rasa odol. Kok iya ya? Rasa min, pokoknya kayak rasa permen mentos. Iya, oke lah. Ada rasa permen mentosnya gitu ya. Memang aku adalah orang yang lebih prefer makanan kalau manis ya manis sih. Jadi ini aku gak begitu suka. Ya rasa min lah, ini vanilla min sama ada coklatnya. Ada coklatnya. Eng suka nggak? Agak lucu nggak sih kalau ice cream rasanya kayak gini? Kayak ice cream sih. Rasa gitu itulah, rasa permen mentos. Aku mau yang ada coklatnya aja. Semi-semi odol. Ya, kayak kebayang ini nggak sih? Kebayang kuas ak yang hijau. Enak sih ini kalau deket coklatnya sih enak. Ini, kalo ini selera sih. Dari ketiga ini, mana yang paling sukanya? Kalau dari ketiga ini, karena memang aku sukanya manis ya. Jadi kayak kalau es krim itu lebih suka manis ya, es krim itu yang manis aja gitu. Jadi ya vanilla coklat doang sih. Ini yang suka. Iya. Mama suka yang ini. Yang ini kali, yang odol. Aku suka yang ini yang ada asam-asam buahnya. Ini kan ini juga segar sih gitu. Kayak ada asam, ada asam stroberinya gitu. Kalau ini ya, ini standar bener-bener rasa ice cream vanilla coklat pada umumnya. Dan emang aku orangnya gak aneh-aneh. Kalau mama emang lebih suka buah. Kalau ini jujur aja, it's not my type at nih, all. Nih, cobain semua. Di mix. Tapi paling enak ini sih. Ya jatuh, ya gitu deh. Paling enak ini kan? Iya, karena jujur. Paling normal jujur, ice paling cream. Paling enak sih yang original, yang vanilla ini. Karena ya memang rasanya vanilla aja gitu, lembut. Kalau mau ada yang asam-asamnya, yang rasanya ini. Kalau ada yang menyegarkan, yang ini. Iya, kalau mau suka rasa mint, yang ini. Ini kita kayak semacam juri master chef. Iya. Kalau master chef itu nyobanya dikit doang kali ya? Enggak, dikit. Oke deh, kayaknya gini dulu ya.
Lucu ya rasanya. Iya. Es krim rasanya mint. Cobain lagi deh. By the way, di UK itu emang tadi mama sudah bilang untuk coklat dan es krim memang harganya murah dan banyak banget aneka ragamnya. Terus kayak es krim ini, most mungkin merek-merek coklat yang kita kenal di Indonesia itu ternyata juga ngeluarin es krim. Jadi mungkin next time boleh kalian nyobain semua es krim yang ada di sini sebelum kita pulang. Jadi kayak pasti banyak beberapa es krim yang mungkin kita belum pernah nemu di Indonesia gitu deh. Udah dulu kali ya, kita mau lanjut party dulu. Mam okay. Es krim. Begitu ya rasa-rasanya ya. Dari es krim Vineta, es krim yang lagi hits di Indonesia rasa. Semoga yang di Indonesia lebih cepet ya dapetinnya. Karena kayak banyak yang sharing, banyak yang komen. Makanya kalau agak susah, agak susah ya nyarinya di Indonesia. Dan harganya ternyata agak lebih mahal di Indonesia. Okay. Lebih mahal. Okay, dadah. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Dadah. Biar Sarah dan Mamas semangat terus bikin konten di Inggris. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Ayo ketahuan nambah lagi kan? Iya ngapain sih masa nggak shoot? Iya lo kayak nggak tahu aja. Ini tuh nemu es krim sama coklat begini. Editing masih. Videonya bikin videonya kan udah selesai, masa masih makan lagi? Kan masih banyak. Masih ya. Semua dihabisin. Sekuatnya. Eh nggak mau lagi bener, nggak ada kasih. Udah lah nanti lagi. Ini yang paling yang suka yang mana jadinya? Ini udah paling pendek. Yang ini dong. Ini ya sekali lagi aku mau melihatkan ke teman-teman semua. It's good. Manisnya pas, jadi enggak yang manis bikin enek gitu. Vanilanya pas gitu pokoknya ini paling enak. Kalau yang strawberry? Strawberry itu juga suka sih. Karena emang ada apa sih kayak asam-asam kayak yogurtnya gitu kan strawberry-nya. Yang memang benar-benar not my type is this one. Karena kayak adek ngebayangin gitu. Min di es krim nggak cocok aja sih, nggak suka ya, selera itu kan depend on orang masing-masing sih. Kalau ada yang nggak begitu suka yang hijau, jadi ntar yang ngabisin ya semuanya. Oke, okay. Udah ya, dadah.